Ibu, di mana ayah itu agama agama permisi agama kami orang Dayak adalah agama Kaharingan. Apa yang disembah agama Kaharingan orang Dayak yang disembah adalah kayu batu yang kami sembah. Karena masih menganut kepercayaan animisme. Cuman jangan marah kepada Dayak karena Dayak sudah masuk Islam. Dayak sudah masuk Muslim, jangan marah. Gara-gara apa Dayak masuk Islam? Gara-gara kawin sama orang Jawa. Ini Pak Desa, suami saya orang Jawa. Jadi Dayak sudah masuk Islam, jangan marah. Di mana guru saya seorang ulama kiai, di mana waktu menikah di masjid, waktu dimandikan, waktu disumpah, waktu dimasukkan Islam. Yang mengislamkan saya adalah seorang kiai ulama guru saya. Waktu yaitu waktu dimandikan, waktu disumpah, waktu yaitu masuk Islam, disuruh yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi saya sudah mengucapkan dua kalimat syahadat berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang Dayak, kamu masuk agama Islam niat karena uang apa duit? Bukan. Dayak masuk agama Islam bukan niat karena duit. Dayak masuk Islam niat karena Allah. Niat mau cari saudara. Terima kasih. Karena kenapa? Kalau uang, kalau duit bisa habis, tapi kalau cari saudara tidak akan habis-habisnya. Coba ambilkan oleh-oleh kami, ini KTP alamat kami. Betul asli Kalimantan, kamu orang Dayak, ini di sini bacaan provinsi Kalimantan Timur. Yaitu Dayak Pasir, Kabupaten Pasir. Boleh Bapak baca KTP alamat saya. Baiklah, Dayak bawa oleh-oleh dari kampung. Apa itu oleh-oleh? Tolong buka satu botol oleh-olehnya. Jadi ini hari kita berkenalan. Dayak tujuannya datang ke Jawa ya silaturahmi. Mudah-mudahan ya, yaitu di mana yaitu merantau, pertama cari selamat ya, kedua saling tolong menolong sesama manusia, itu saja. Baiklah, ini oleh-oleh kami bawa. Apapun agamanya ya, kita adalah bersaudara. Kalau dulu agama Dayak Kaharingan, makanya itu bacaannya warwirul kencebur bakingking 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 bekongkong babulu kiu babulu gaba om santi om santi om. Itu bacaan dulu, tapi sekarang enggak boleh karena sudah masuk Islam. Sekarang bacaannya bismillahirrahmanirrahim. Ya, enggak boleh lagi seperti itu om santi om. Sudah masuk agama Islam. Maaf. Ini Bapak, saya tanya, kecelakaan sudah berapa tahun kecelakaan? 3 tahun. Pakai apa waktu kecelakaannya? Beca atau motor? Motor. Kecelakaan motor Honda ya. Ini ini bekasnya. Ini ada pennya sudah dicabut. Oh, dulu dioperasi enggak ini? Pernah dioperasi belum? Pernah. Waktu dulu dikasih apa waktu operasi? Enggak ada dikasih ban. Ini enggak bisa ditekuk ya? Enggak bisa. Terima kasih ini. Ini dia punya tanda operasi ya. Maaf ya Pak ya. Ini. Betul ya. Mudah-mudahan ya. Ini kaki Bapak agak apa satu ini? Dan ini agak lurus. Kalau ini agak apa? Bengkok. Yang sebelah apa bengkok? Kiri kanan? Yang kiri. Ya, terima kasih. Enggak boleh bayar, Pak ya. 1.000, 2.000 enggak boleh bayar, gratis, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lemah ya? Sudah berapa tahun, Pak? Sudah 3 tahun, lembut aja ya. Adi lemahnya.
Oh ini. Ini oleh-oleh kami bawa dari kampung ya. Mudah-mudahan 3 tahun bengkok, 5 tahun bengkok atau 10 tahun bengkok bisa lurus enggak Dayak? Kita buktikan ya. Kalau nanti ramuan Dayak kalau enggak lurus berarti bohong. Ya, kalau enggak lurus. Coba tes barangmu. Betul enggak kalau 5 tahun, 3 tahun bengkok tapi jatuh dari apa, Pak? Tabrakan apa? Sepeda motor. Honda ya motor kecelakaan. Sudah 3 tahun. Oh. Ini yang coba lihat. Iya, iya. Sudah lama ya, kasihan. Lemes ya, Pak ya? Enggak sakit. 1 2 3. Mas ya ditarik enggak bisa ya? Nih ditarik Pak, keras nggak bisa ditarik. Sabar ya, lemas ya. Mau saya bengkoki lagi,